Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya sobat-sobat semua, 2 hari yang lalu saya absen lagi ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak belajar lagi ya. Ini ceritanya, saya beli HP Vivo ya, Y15, dalam keadaan mati total. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar mati total, kita akan uji coba dulu ya. Ini dipastikan untuk chargernya berfungsi dengan baik ya sobat-sobat semua. Lalu sekarang kita akan tes apakah ada respon atau tidak ya, mati totalnya itu ada respon atau tidak. Kita hubungkan dan ternyata tidak ada respon ya. Ini sudah saya tunggu kurang lebihnya itu 1/2 jam, tetap tidak ada respon getar ataupun yang lainnya. Oke, kita coba hidupkan ya sobat-sobat semua. Ketika kita tekan tombol on off, HP tidak ada respon sama sekali ya. Berarti ini memang fix mati total. Nah, untuk memastikan lagi atau mungkin baterainya yang bermasalah ya, coba kita bongkar saja. Nah, ini ada baterainya ya. Kita akan cek baterainya. Apakah baterainya itu sama sekali tidak ada daya pengisiannya ya. Jika tidak ada ya, memang butuh dikejut dulu ya dengan power supply jika memang tidak ada. Tetapi untuk memastikan, kita akan tes menggunakan Mister Desktop ya. Ada berapa sih daya yang tertampung di baterai ini? Dan ternyata itu ada 75% ya. Harusnya 75% ini sudah mampu untuk menghidupkan sebuah HP Android. Jangankan 75 ya, sobat-sobat semua, 25 saja itu sudah mampu untuk menghidupkan sebuah HP Android. Nah, baterai dicek aman, berarti sudah fix ini mati total. Lalu bagaimana cara sederhana untuk mengetahui apakah ini di hardware atau di softwarenya? Langkah pertama, kita akan lakukan dulu atau pengoptimalan dulu di software. Atau adakah respon, hasilnya nihil atau tidak ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke PC lagi. Nah, untuk bahannya seperti biasa ya sobat-sobat semua, silahkan download ya, di deskripsi sudah saya siapkan linknya. Silahkan download, ada 3 bahannya, yaitu driver, tool flashnya, dan file saktinya. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah ini kerusakannya di software atau di hardware. Kita optimalkan dulu di software. Jika failed atau gagal ya berarti fix di hardware ya permasalahannya. Nah, ini untuk drivernya ya, driver MTK. Bagi yang belum diinstal ya install dulu. Nah, ini adalah tool flashnya ya, yaitu SP Flash Tool karena chipsetnya MTK. Nah, ini file saktinya ya, untuk mengatasi Vivo Y15 mati total. Lalu ketiga file ini sobat-sobat ekstrak, dan drivernya jangan lupa diinstal dulu. Lalu kita buka ya untuk SP Flash Toolnya. Kita cari toolnya, nah ini toolnya. Kita klik saja 2 kali, maka dia akan muncul ya. Nah, ini adalah tool flash untuk chipset MTK ya, khususnya di Vivo Y15 ya, mohon maaf ya, Y15. Nah, untuk metodenya itu nanti kita setting ya. Sekarang kita akan memasukkan file firmware-nya, yaitu dia berbentuk scatter ya. Nah, ini
Untuk tabnya kita klik saja. Kita cari di mana firmware ya, hasil downloadan sobat-sobat simpan yang sudah diekstrak tadi. Nah, ini ya. File Y15 ya. Lalu kita klik saja di bagian MT6582. Lalu kita klik open. Kita tunggu sampai toolnya itu memproses. Nah, ini hasilnya ya sobat-sobat semua, ketika kita sudah masukkan firmware. Lalu metode downloadnya kita pilih format all plus download ya, yang bagian paling atas. Ketika ini sudah dipilih, semua sudah diatur ya, dan driver sudah diinstal. Pastikan baterai juga di atas 50% ya, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Selanjutnya kita tinggal klik bagian download saja. Lalu kita hubungkan ya kabel USB-nya, atau kita colok kabel USB-nya tanpa menekan apapun ya. Biarkan sampai terdeteksi. Nah, itu tandanya sudah terdeteksi ya. Dia sedang proses format. Untuk proses ini itu membutuhkan waktu berapa lama sesuai dari kesehatan eMMC HP yang kita eksekusi. Lalu spesifikasi komputer juga sangat mempengaruhi ya sobat-sobat semua. Semakin bagus spesifikasi komputer ya, semakin cepat juga. Jadi proses ini ditunggu saja, hati-hati jangan sampai tersenggol untuk USB-nya ya, atau kabel USB-nya. Nah, untuk nunggu agar tidak jenuh ya, seperti biasa ya sobat-sobat semua, buat kopi ya dan siapkan rokoknya agar tutorial ini itu lebih mantap jiwa membahana ya. Karena kalau sambil nunggu tidak ngopi kita jenuh juga ya. Ya, sambil nunggu prosesnya down atau tidak. Kalau down ya itu berarti bonus, kalau tidak ya kita akan lanjut ke eksekusi hardwarenya. Dipaham ya sobat-sobat semua. Jadi step ini tidak akan saya skip ya, agar prosesnya tahu step by stepnya. Nah, ini kita siapkan dulu rokoknya, lalu kopi hitamnya kita seduh ya, sambil menunggu proses ini berjalan. Jadi ditunggu saja ya sobat-sobat semua. Ini akan saya kasih big sound yang amazing. Hehe. Thank you.
untuk flashnya itu sudah berhasil ya, sobat-sobat semua. Tandanya sudah ada notifikasi download. Oke, ini tandanya eksekusi flash sudah berhasil. Nah itu jadi untuk eksekusi flash, jika berhasil di SP Flash Tool, dia akan muncul notif seperti ini. Kita close saja, lalu kita cabut saja ya sobat-sobat semua. Untuk USB nya tidak masalah. Sekarang kita akan hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hidup? Wow, amazing. Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Akhirnya HP Vivo ini bangkit dari mati suri. Kita akan tunggu lagi ya, berhasilkah masuk tab menu atau tidak. Ya proses ini lumayan lama ya, jadi kita tunggu saja biar tutorial ini tuh transparan ya, tidak ada yang ditutup-tutupi dan memang berjalan begini adanya. Jadi HP ini itu saya beli 25.000 ya sobat-sobat semua. Nah ini ya, bisa dilihat amazing. Kita langsung saja atur ya, kita pilih untuk bahasa Indonesia ya. Nah ini kita pilih, lalu klik berikutnya, kita pilih Indonesia juga ya, klik berikutnya, lalu lewati langkah ini untuk WiFi tidak masalah ya, lalu berikutnya atau next ya, next gunakan sekarang. Kita tunggu. Wow, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat tekstir semua. Ya beginilah ya, jika lagi cuan. Kita sekarang cek email ya, karena ini kita full flash ataukah aman. Wow, mantap ya sobat-sobat semua, email aman semua ya. Nah untuk memastikan atau mengecek ya keseluruhan, apakah HP ini untuk sinyalnya baik atau tidak, maka kita akan uji coba langsung ya sobat-sobat semua. Kita akan beri kartu SIM sekalian dengan kartu memori ya, siapa tahu ada masalah lain ya, karena ini memang selesai flash ya. Nah, untuk membuktikan kalau IMEI aman ya, sekarang kita akan pasang kartu, siapa tahu ada masalah lagi kan ya, namanya HP-HP rongsokan ya, kita harus benar-benar teliti ya, apalagi itu belinya dalam keadaan mati total ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi masalah lain ya. Oke, kartu SIM sudah dipasang, lalu selanjutnya kita rapihkan kembali ya sobat-sobat semua. Sekarang kita akan hidupkan untuk memastikan kartu SIM dan yang lainnya itu apakah bekerja dengan baik atau tidak ya. Harapan kita ya tentu berjalan lancar ya. Oke, ini sudah mulai hidup, kita tinggal nunggu saja masuk ke tampilan menu ya. Ini sekitar tahun berapa ya, 2016 apa 2015 ya, lupa saya ini Vivo Y15 ini. Oke, kartu CD terbaca ya, itu tadi ada notifnya dan sinyal pun muncul ya sobat-sobat semua, amazing. Oke, aman. Kita sekarang akan melakukan pengecekan, yang dikhawatirkan IMEI itu terblokir ya. Ya inilah ya, kalau HP rongsok tuh kadang aduh ngeri-ngeri sedap ya untuk IMEI ya. Oke, kita cek apakah aman. Wow, amazing guys, auto gajian ya, hanya modal 25.000 dan ini untuk harga jualnya di sini itu masih sekitar 350-an ya. Untuk pengecasan juga aman ya, tidak ada masalah ya. Ya seperti inilah trik bisnis awal ya untuk tuser pemula. Jadi HP rongsokan juga itu sangat rekomendasi ya, apabila kita lagi cuan ya seperti ini, beli hanya 25.000, eksekusi hanya flash saja dan itu bisa dijual kembali ya dengan harga yang memang menjanjikan, bahkan 3 kali lipat ya. Oke,
Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Apabila menemui kasus yang sama, silahkan uji coba dengan file yang saya siapkan ya, yang tentunya file ini sudah Bang Teksir uji coba dan sobat-sobat semua sudah menyaksikan bersama. Mungkin itu saja tutorial pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pemula tetap semangat ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.